Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel Nagan Flower Gallery. Hari ini, saat ini kita berada di Banda Aceh, di Nurseri Lilawadi Nurseri ya. Nah, ini kita lihat tanaman hiasnya bagus-bagus, cantik-cantik dan segar-segar serta merimbun. Kalau teman-teman ingin tanaman hiasnya merimbun, teman-teman boleh ikuti video kami sebelumnya. Dan teman-teman bisa mengikuti cara dan trik bagaimana cara merimbunkan tanaman hias supaya bisa serimbun ini. Saat ini kita berada di rekanan kita di Lilawadi Nurseri. Ini dia tanaman hias koleksinya, cantik-cantik, sehat-sehat. Kalau teman-teman ingin mendapatkan aglonema secantik dan sesehat ini, teman-teman boleh pesan di kami ya. Di Greenhouse Flower Gallery kami akan mendapatkan atau memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Stok di kita banyak ya, stok di rekanan kita juga banyak. Teman-teman bisa memesan atau menghubungi kami di sini. Nah, ini dia cantik dan banyak ya koleksiannya. Mau yang kecil ada, mau yang merimbun juga ada, tinggal tunjuk-tunjuk aja. Nah, ini dia teman-teman, koleksinya banyak sekali ya. Teman-teman bisa berkunjung ke Nurseri Lilawadi ya, Lilawadi Nurseri di Banda Aceh. Nah, banyak koleksiannya yang cantik-cantik dan sehat-sehat. Nah, contoh seperti ini, segar ya, segar dan cantik warnanya. Nah, teman-teman tinggal tunjuk-tunjuk aja mau yang mana, harganya pun sangat-sangatlah bersahabat ya. Teman-teman tinggal pilih-pilih yang mana teman-teman mau. Dan ini dia koleksiannya yang cantik dan menor ya. Warnanya luar biasa cantik memerah seperti ini. Ini dia koleksian terbaik dari di antara koleksian yang lain ya. Banyak jenisnya dan ini sangat-sangatlah menor seperti ini. Ingin teman-teman ingin menambah koleksi, stok di Lilawadi Nurseri ada nih ya. Ya, teman-teman bisa memesannya di kami ataupun teman-teman bisa berkunjung langsung ke Lilawadi Nurseri, cantik-cantik semuanya. Teman-teman tinggal memilih mau yang mana dan tinggal tunjuk aja, cantik-cantik dan sehat-sehat semuanya. Nah, ini dia tanaman hiasnya banyak ya. Nah, ini adalah salah satu rekanan kita dalam berbunga-bunga ya. Di sini banyak menyediakan jenis tanaman hias baik yang besar maupun yang kecil, jumbo dan merimbun. Nah, di sini juga menyiapkan tanaman hias untuk kantor, sekolah, rumah. Teman-teman bisa berkunjung di tempat Lilawadi Nurseri ini, cantik-cantik ya. Tinggal teman-teman memilihnya mau yang mana. Nah, stoknya banyak. Ada yang merimbun, ada yang seperti ini, banyak ya, cantik-cantik semuanya, segar-segar semuanya, bahkan sangat-sangatlah merimbun. Di sini tersedia banyak jenis tanaman hias. Ini dia yang merimbun, cantik ya, hijau yang memikat. Teman-teman bisa melihatnya langsung ataupun teman-teman bisa memesan di kami. Di kami banyak ya, stoknya banyak. Ini Spati Pilum Bangkoknya cantik-cantik sekali, sehat dan segar ya. Kalau teman-teman ingin menambah-nambah koleksi Spati Pilum Bangkoknya, kita banyak menyediakan jenis tanaman hias ini, Spati Pilum Bangkok. Mau yang jumbo ataupun yang kecil ada tersedia di tempat kami ya. Ini ada dua jenis tanaman hias Spati Pilum ya. Ini yang Spati Pilum Bangkoknya, yang ini. Ini yang jumbo-jumbonya. Teman-teman bisa tinggal memilih
Atau bisa juga teman-teman datang ke greenhouse kami, Greenhouse Flower Gallery. Tersedia banyak jenis tanaman hiasnya. Ya, inilah dia teman-teman, sekilas penampakan koleksian dari nursery Lilawadi Nursery ya, Lilawadi Nursery, cantik-cantik semuanya, segar-segar semuanya. Tinggal teman-teman memilihnya. Dan banyak yang rimbun-rimbun ya. Kalau teman-teman mau yang rimbun ada, yang masih single seperti ini juga ada ya, yang single ada, yang rimbun ada. Banyak jenis tanaman hiasnya di sini. Jadi tinggal pilih-pilih aja. Ini sekalian kita menampakkannya ke teman-teman semuanya, koleksian dari rekanan kita yang cukup banyak dan masih segar-segar semuanya ya, cantik-cantik dan banyak koleksiannya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikutinya dan silakan mengikutinya terus-menerus ya, supaya teman-teman bisa melihat dan mengikutinya langsung serta mencoba cara kami dalam memperbanyak tanaman hias aglonema dan tanaman hias lainnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti video kami semuanya dari pertama sampai terakhir ya. Di video sebelumnya kita juga sudah mencantumkan bagaimana cara perbanyakan dan bagaimana cara perawatan aglonema yang mudah dan cepat ya. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Demikian video kita hari ini. Teman-teman bisa mengikutinya dan jumpa lagi kita di tema selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mengikutinya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.